الحمد لله الذي نور قلوب من شاء من عباده فرأى الكون بنور قلبه فشهد الله في الكون كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعروف بإحسانه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المشهور بأمانته صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dan menghaturkan pujian kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk, memberikan kita taufik, kemudahan untuk melakukan kebaikan, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Nurul Muhibbin ini, dan kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Al-hikmatur rabi'ata asyarah min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-14 daripada Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad bin Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, al-kawnu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fih. فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شموس المعارف بسهوب الآثار. Hikmah yang ke-14 yang terjemahnya atau artinya adalah, bermula alam semesta seluruhnya itu gelap gulita dan hanya saja menerangi akan alam semesta itu oleh nampaknya Allah pada alam itu. Maka barang siapa yang melihat alam semesta ini dan dia tidak memandang kepada Allah pada itu alam atau di sisi alam atau sebelum alam atau sesudah itu alam, maka sungguh luput akan dia adanya cahaya-cahaya dan terdinding daripadanya matahari makrifat dengan makhluk yang diumpamakan seperti awan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, maka itulah arti atau terjemah daripada hikmah yang ke-14 daripada hikam ini. Adapun tafsirnya atau penjelasannya, bermacam-macam para ulama pendahulu kita yang menerangkan lebih luas tentang pengertian daripada hikmah yang ke-14 tadi. Al-kaunu kulluhu zulmah wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Kaun, kaun itu artinya alam semesta. Alam itu masih wallah, sesuatu yang selain Allah disebut alam.
baik itu surga, baik itu neraka, baik itu dunia, baik itu akhirat, baik itu bumi, langit, manusia, hewan, termasuk di dalamnya amal perbuatan kita, kebaikan, kejahatan, itu masuk di dalam alam. Maka seluruhnya alam tadi zulmah, gelap. Gelap. Gelap itu kadab jagita. Nah, gelap itu adalah merupakan istilah dari berbagai macam. Gelap itu bisa merupakan istilah daripada tidak ada. Sesuatu yang tidak ada itu bisa diistilahkan dengan gelap. Contohnya adalah sudah beritanya, kalau jari orang itu masih gelap, nah berarti kada ada berita lagi. Nah, gelap itu bisa merupakan istilah tidak ada. Nah, kemudian gelap itu atau kadap itu bisa juga merupakan istilah daripada kesesatan. Sesat bisa diistilahkan dengan gelap. Dan gelap itu bisa juga merupakan satu istilah daripada kejahatan. Nah, kejahatan itu biasa istilahnya gelap. Kata-kata yang dipakai adalah gelap. Nah, jadi alam semesta ini seluruhnya adalah gelap. Gelap itu bisa merupakan istilah daripada tidak ada, bisa istilah sesat, bisa istilah jahat. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi, dan hanya sanya menerangi akan alam semesta ini oleh tampaknya Tuhan pada alam itu. Terang. Terang ini pun istilah dari beberapa macam. Bisa sesuatu yang ada itu diistilahkan dengan terang. Adakah sudah kabarnya nih? Sudah ada titik terangnya jar. Nah, berarti ada tuh. Nah, jadi terang itu bisa istilah ada. Nah, kalau kita pakai istilah ada itu, maka alam semesta ini adalah zulmah, artinya tidak ada, tetapi hanya saja alam itu ada oleh karena adanya Allah. Oleh karena adanya Allah. Itu kalau kita pakai istilah gelap itu tiada, terang itu adalah ada. Terang itu bisa juga merupakan satu istilah daripada petunjuk. Petunjuk bisa disebut cahaya, terang. Cahaya iman, ya kan? Nah, kalau kita ambil itu, maka pengertiannya adalah bahwa alam semesta itu adalah sesat. Zulmah, gelap artinya sesat. Hanya saja Allah Ta'ala lah yang menunjukkan akan alam itu. Nah, kalau itu terang, kita artii dengan petunjuk. Dan terang itu bisa juga artinya kebaikan, kebajikan. Sesuatu yang baik itu bisa disebut dengan cahaya, terang. Nah, kalau itu kita ambil, maka artinya adalah alam semesta itu seluruhnya adalah jahat. Seluruhnya jahat. Kecuali apabila diterangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alam itu akan menjadi baik. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Untuk mendekatkan kepada paham kita, tadi mungkin terlalu jauh pemahamannya, masih lebar. Nah, untuk mendekatkan kepada paham kita,
kita ambil salah satunya. Alam semesta itu kita ambil perbuatan. Jadi kada usah dulu membayangkan alam semesta itu dunia, akhirat, neraka, surga, laut, manusia, kada usah. Cukup kita ambil satu. Alam semesta itu kita ambil adalah perbuatan. Gelap itu kita ambil satu, kejahatan. Terang kita ambil satu, kebaikan. Nah, jadi perbuatan-perbuatan kita manusia itu adalah seluruhnya gelap, jahat, sayyi'ah. Hanya saja perbuatan-perbuatan manusia itu menjadi baik apabila dalam perbuatan itu dimusyahadahkan atau disertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Perbuatan-perbuatan kita itu semuaan kada baik. Semuaan kada baik. Kecuali perbuatan kita itu disertai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disertai Allah itu artinya bisa disertai petunjuk Allah. Hanyar perbuatan kita tadi menjadi baik, menjadi cahaya, menjadi hasanah. Para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya kita menyertakan Allah dalam setiap perbuatan manusia? Bisa kita menyertakan Allah dalam perbuatan itu sebelum berbuat. Sebelum berbuat kita sudah ingat kepada Allah bahwa kita kada punya daya upaya, kada punya kemampuan. Ini adalah daya upaya dari Allah. Nah, sebelum berbuat. Atau kita menyertakan Allah itu sesudah berbuat. Sesudah kita berbuat, lalu kita menyadari bahwa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya. Atau waktu sedang berbuat. Nah, terserah kita, nah mana yang kita ambil yang nyaman. Pokoknya segala perbuatan kita itu supaya ada Allahnya. Sebab bila kada ada Allahnya, maka seluruh perbuatan kita itu zulmah, gelap, artinya adalah jahat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, paman ra'al kauna walam yashhadillah fahuwa mahjub ta'ihun bil zulmat wahuwa arzalul khalqi. Barang siapa melihat perbuatan, jadi kita ambil contoh satu perbuatan. Siapa yang melihat perbuatan baik dirinya atau perbuatan orang lain, tetapi dia tidak bisa musyahadah kepada Allah, artinya dalam perbuatan itu dia tidak ada Allahnya. Siapa yang berbuat aku, siapa yang berbuat ikam, di hati itu kada ada Allahnya, kada ada. Nah, maka orang ini ngarannya mahjub, terdinding. Nah, terdinding, tersesat, dan dia merupakan makhluk yang paling jahat, arzalul khalaik. Bila kita tuh mengakui bahwa yang berbuat ini adalah aku, sampai ke hati-hati kita aku, nah itu sesat, terdinding. Yang berbuat itu adalah pulan bin pulan, sampai ke hati-hati kita mengatakan itu pulan yang berbuat, tanpa sedikit pun kita ingat kepada perbuatan Allah. Sesat kita, sesat. Kenapa dia terdinding itu? Sebabnya lintibah ilwahiri suwaril akwan suwaril kauni fi qalbih
karena tertancapnya zahir gambar ini perbuatan di dalam hatinya. Dalam hatinya sudah becap, sehingga terdinding daripada mengingat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya. Kan kita sudah mengitikadkan bahwa la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau kita mengatakan bahwa itu perbuatan kita sampai ke dalam hati-hati, kita mengatakan itu perbuatan kita, nah itu kita berarti terdinding. Nah, apabila kita ini orang yang terdinding, kita orang yang sesat, fata'atu minhu sayyi'ah, amal taat yang kita lakukan itu menjadi kejahatan. Kalau kita ini orang yang terdinding, amal taat yang kita perbuat itu kejahatan. Kalau amal jahat, bang, sudah makinnya kejahatan lagi. Orang yang di dalam hatinya tuh kadada ingat lawan Allah, mengingat hanya pulan bin pulan, aku, si anu, si bi, kadada lalu dari Allahnya. Nah, orang ini kalau berbuat taat, maka taatnya itu jahat. Kenapa taatnya itu jahat? Li'annaha la takhlu an ujubin waria'in wasti'azaz, karena taatnya itu kada sunyi daripada ujub, daripada riya, daripada merasa mulia. Itu sebabnya. Kenapa? Karena ini kada ingat lawan Allah. Sembah yang tu aku semuaan, kada ingat bahwa sembah yang tu karwa karena hidayah Allah, karena taufik Allah, karena petunjuk Allah, kada ingat lagi aku sembah yang itu. Ujub warnanya. Ini sembah yang mengharapkan balasan orang lain, mengharapkan pujian orang lain, riya warnanya. Ini sembahyang alunya merasa lebih baik pada manusia lainnya, nya merasa lebih mulia daripada orang lainnya, istiazah sekarangnya. Nah, ibadah itu dia macam ini halnya, ibadah itu berubah menjadi kejahatan. Nah, jadi kalau kita ini golongan-golongan orang yang mahjub, ibadah apapun yang kita lakukan bukan pahala yang kita dapat, tapi sayyi'ah, kejahatan. Sebab kita mahjub, kita terdinding daripada Allah. Wa amma man ra'al kauna wa yashhadu Allah ta'ala fahuwa mukasyafun munawwaru basirah para'al kauna kullahu nura. Adapun orang yang melihat perbuatan, kita ambil contoh perbuatan tadi, dia melihat perbuatan dan di situ dia ingat kepada Allah. Nah, ini sembahyang. Ingat, aku ini sembahyang karena pertolongan Allah, karena petunjuk Allah, karena hidayah Allah, karena kekuatan Allah, aku lalu bisa kah ini. Nah, maka ini orang ngarannya mukasab, orang yang dibukakan mata hatinya oleh Allah. Munawwarul basirah, orang yang diterangi mata hatinya. Maka dia melihat perbuatan itu seluruhnya adalah cahaya, karena selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sembahyang, inya bersedekah, baik dirinya atau orang lain, selalu inya melihat bahwa itu adalah petunjuk Allah, itu adalah kekuatan dari Allah, itu adalah taufik daripada Allah. Nah, sehingga orang jadi tinggalam, jadinya nang timbul hanya Allahnya. Nah, kalau macam itu kita ngarannya mukasab. Nah, mukasab. Munawar, nang diterangi mata hatinya. Baik perbuatan itu kebaikan atau perbuatan itu berupa kejahatan, kita selalu ingat bahwa di situ Allah. Kalaulah orang berbuat kejahatan, maka dikehendaki Allah, kada kawa. Nah, jadi setiap kali apa yang kita lihat berperbuatan itu, selalu ingat kita kepada Allah.
ada orang datang menyeri-nyari lawan kita, bahwa ada orang datang mencela lawan kita, ada orang datang memuji kepada kita, ada orang datang menyanjung kepada kita. Nang kita lihat tuh adalah samuan itu adalah dari Allah. Jadi amun kita gembira, kita kada gembira lawan orang itu. Amun kita sarik, kita kada sarik lawan orang itu, karena orang itu kada daya upaya. Kita mengatakan orang itu sarik, ini sariknya dari Allah. Allah memberinya kekuatan, memberinya kemampuan, sehingga ini sarik lawan aku. Pada hakikatnya berarti Allah yang menegur aku, Allah yang sarik lawan aku. Nah ini macam ini hanya orang yang muka sap, orang yang dibuka mata hatinya. Kadang mau ada dendam, kadang mau ada dengki. Kenapa? Karena inya mata hatinya terbuka. Nang mau dendam tuh orang nang lupa lawan Allah. Ada orang sarik lawan inya. Inya tuh maksudnya sarik lawan inya. Kada ingat inya tuh kawa sarik karena Allah, kada kawa ingat. Nah. Fal ma'siyatu minhu hasanah, maka kejahatan maksiat dari orang yang mukasab ini itu kebaikan. Apalagi kebaikan. Orang minang mukasab nih, nah hatinya diterangi oleh cahaya Allah, sehingga dia selalu ingat kepada Allah bila melihat perbuatan-perbuatan. Andai kata inya melakukan maksiat, maksiat itu jadi pahala. Nah, maksiat itu jadi kebaikan. Apalagi inya berbuat taat, maginnya lagi maksiatnya pun jadi kebaikan. Nah, lalawanannya iya nang tadi al-mahjub tadi. Nah, orang nang terdinding ini inya berbuat dosa, sudah nyata dosa. Berbuat kebaikan jadi dosa juga. Kalau orang nang mukasab, berbuat baik sudah nyata pahala, berbuat dosa pun inya dapat pahala. Kenapa berbuat dosa ini dapat pahala? Nah, kenapa ini berbuat dosa dapat pahala? Satu alasannya, orang yang terbuka mata hati itu bila berbuat dosa, li'atirafihi bi'ajlihi wa zullih, karena dia mengakui bahwa dirinya itu lemah. Dia mengakui dirinya itu adalah hina. Dia mengakui bahwa dia sangat berhajat kepada perlindungan dari Allah agar bisa terhindar dari maksiat. Buktinya, kalau aku kata ditolong Allah, ini jatuh pada maksiat. Berarti aku sangat perlu pertolongan Allah agar terhindar dari maksiat. Wa taubatihi minha, dan tobatnya dia daripada maksiat itu. Jadi orang-orang yang muka sapin ini, mereka kalau berbuat dosa, nah, mereka tersadarkan. Ternyata aku nih hina. Buktinya aku mau melakukan dosa. Buktinya aku nih berarti rendah di sisi Allah. Berarti aku nih jatuh di sisi Allah. Nah, perasaan-perasaan seperti itu adalah ibadah. Lalu dia tobat daripada dosa. Banyak orang yang masuk surga karena dosa. Banyak orang masuk neraka karena kebaikan. Masuk neraka karena kebaikan, dengan kebaikan itu dia merasa dirinya paling mulia. Dengan kebaikan dia merasa orang lain hina. Akhirnya kebaikan itu mengantar dia masuk neraka. Dia melakukan dosa, lalu dia merasa hina daripada orang lain. Dia merasa rendah daripada orang lain. Akhirnya dia kembali kepada Allah minta ampun. Nah, dosanya itulah yang mengantar dia ke surga. Jadi orang-orang yang dibuka Allah mata hatinya, yang selalu ingat kepada Allah, walaupun yang diperbuatnya dosa, yang jadi pahala. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, idza taba minaz dzunub salatiz dzunubul madiyah kulluha hasanat. Kalau orang taubat dari satu dosa, ini berisi 100 macam dosa,
lalu ingat tobat, sebujur-bujur tobat, maka yang 100 macam dosa tadi ditukar Allah jadi kebaikan. 100 kebaikan jadinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Mereka itulah yang Allah gantikan dosa-dosa mereka itu kebaikan. Orang ini macam-macam dosa, woknya ribuan dosa nang digawinya. Satu harinya tobat, sebenar-benar tobat. Nang 1000 dosa itu berubah menjadi 1000 kebaikan. Nah, jadi orang-orang yang munawwarul qalbi, orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, walaupun dia berbuat dosa, maka dosa mereka itu menjadi kebaikan bagi mereka karena hal-hal yang tersebut tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu merupakan salah satu daripada pemahaman daripada hikmah yang ke-14 ini. Nah, kemudian yang perlu kita ambil adalah bagaimana caranya agar kita bisa masuk menjadi orang yang mukasab ini. Jangan jadi orang yang mahjub nih. Karena kalau kita masuk orang yang terdinding ini, ibadah apapun yang kita lakukan kada ada faedahnya. Kenapa? Karena disertai ujub, disertai riya, disertai merasa mulia, disertai yang kada baik. Jadi mesti kita jangan berada dalam golongan itu. Kita mesti masuk dalam orang-orang yang mukasab, yang munawar, yang diberi cahaya. Para ulama suluk mengatakan ada 3 hal untuk bisa kita mendapatkan kasbillah, keterbukaan hati dari Allah itu. 3 hal ini, 1 pemantang, 2 ubat nang digawi, yang 3 lingkungan. Nah, pertama az-zuhdu bid dunia, menghendak masuk dalam golongan orang-orang nang tadi, nang kedua nih, nang diberi cahaya hatinya tuh, menghendak masuk ke situ, syaratnya pertama dahulu mengurangi urusan-urusan duniawi. Selama kita masih berpikir hendak menambah kekayaan, kada kawa. Tetap kita berada di gulungan mahjub itu. Nang ada mesti dikurangi. Misalnya asalnya usaha berapa macam, dikurangi supaya ada ruang di dalam hati untuk menerima cahaya Allah. Karena hati ini sudah penuh dengan urusan dunia, cahaya Allah kalau kau masuk. Nah, dikurangi supaya bisa masuk. Kayak buto tuh hibak kawal lagi tambah banyu, kada kawal lagi, walaupun yang masuk nih habang hijau, kada kawal, maksudnya hibak nih tuh. Ini buto nih hibak sudah, sampai di atas banyu. Anda kayak banyu habang, tak keluar juga ini. Ini kita kurangi, nah kawal masuk. Nah, bila masuk cahaya Allah ini akan menjalar, nah, akan menyisihkan yang lain-lainnya. Jadi kurangi aja urusan dunia. Ada perlu ampih betuku, ada perlu ampih berdagang, ada perlu. Cuma kurangi urusan dunia, beri tempat dalam hati untuk menerima cahaya Allah. Selama kita masih memikirkan macam-macam jabatan, macam-macam kedudukan, macam-macam perdagangan, menambah usaha itu, maka ada mau masuk sudah. Nah, jadi pertama syaratnya adalah kurangi urusan keduniaan itu. Beri ruang hati untuk menerima cahaya Allah. Yang kedua, kalau sudah kita kurangi urusan duniawi tadi, ditambah kasratul zikri wal fikri, perbanyak zikir dan tafakur. La ilaha illallah perbanyak, salawat diperbanyak. Ditambah tafakur,
berpikir tentang kejadian-kejadian yang diciptakan Allah ini. Yang ketiga, suhbatul ulama as-salihin, dekat dengan ulama salihin. Nah, apa gunanya kita dekat dengan ulama salihin? Karena dengan ulama salihin itu kita bisa menanyakan masalah-masalah hukum yang kita hadapi. Yang kedua, itu bisa menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, bila tiga hal itu kita laksanakan, maka kita satu saat akan menjadi orang yang mukasab, yang dibukakan hati, sehingga apa yang kita lihat itu kada terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah sebagian yang dipaham daripada hikmah yang ke-14 daripada Hikam Al-Athaiyah ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah, memberikan kita anugerah sehingga kita diberi Allah keterbukaan dan terang hati untuk selalu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. فيا يخرجوا منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.